Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Lili di sini di Renungan Lilin Kecil. Hari ini Kak Lili mau bercerita tentang mentari adik-adik. Mentari hari ini pulang sekolah cemberut sekali. Kenapa ya adik-adik? Nah, mentari sedang kesel karena tadi dia menunggu temannya dan temannya lama sekali datangnya. Jadi, mentari kesel adik-adik. Memang adik-adik menunggu itu tidak enak rasanya. Tapi adik-adik, kita harus mulai belajar untuk sabar. Karena kesabaran itu ada di hati kita. Ayo kita belajar sabar. Tuhan akan menolong kita loh. Nah, adik-adik, di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23a mengatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi adik-adik, kita harus belajar untuk hidup di dalam Tuhan. Sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang sabar. Ingatkan aku terus ya Tuhan. Terima kasih. Amin.